Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi. Hari ini kita mau review mainan. Dan ini mainan termahal yang pernah saya beli. Seharga 15 juta rupiah. Yaitu perahu-perahuan. Seperti apa bentuknya? Kita lihat ya. Ini dia bentuknya. Bukan 15 juta ya. Ini harganya 15 ribu teman-teman. Jadi mainan ini saya beli karena ini dulu sentimental ya. Ini mainan yang dulu adanya di zaman kecil saya. Sudah lama nggak muncul dan ini baru saja sekitar seminggu yang lalu ada di desa saya, di pasar. Jadi saya tadi beli harganya 15 ribu. Ini perahunya menggunakan mesin uap. Jadi nanti bagian belakangnya ini, apa namanya ini, knalpotnya ini dikasih air. Kemudian di bagian tengah ini dikasih kapas, kasih minyak tanah, minyak goreng, kemudian dihidupkan pakai api, kemudian dimasukkan. Nah, uap air dari air yang di sini ini, uap airnya itu nanti akan mendorong kapal ini untuk bergerak ya. Nanti biasanya bunyi utuk-utuk. Jadi dulu zaman kecil nyebutnya kapal utuk-utuk, perahu utuk-utuk. Ini nanti bunyi ya, utuk-utuk-utuk begitu. Oke, ikuti saya ya. Jadi pertama kita masukkan dulu. Ayo ke sini mendekat. Masukkan dulu airnya. Goyang-goyang nggak apa-apa ya. Ini kolamnya teman-teman dilihat, ini kolam koi yang kemarin sudah jadi. Sudah ada airnya dan sudah ada filternya. Teman-teman bisa lihat. Nanti kita ada review khusus ya. Kembali ke sini. Kameramennya baru ini, masih kaku. Kita masukkan air ya. Ini jadi ada alatnya begini. Dimasukkan air, kemudian dimasukkan ke apa namanya, ke ini, ke knalpotnya. Dan ini katanya penjualnya airnya harus penuh, kalau tidak penuh tidak bisa jalan. Jadi harus penuh. Oke, ini kayaknya sudah penuh. Kita akan hidupkan menggunakan sebuah alat namanya korek. Ini mainan zaman dulu ya. Jadi yang pernah mainan ini biasanya usianya sudah kelihatan, berarti harusnya kalian sudah punya anak. Kok nggak bisa? Panas. Jangan sampai jadi review gagal ini teman-teman. Harus sukses ini. Oh iya, ini memang harus. Wah, oke. Sudah berhasil. Ini gede. Ini adik Muhammad sudah penasaran dari tadi, ingin tahu. Ini sudah begini. Jadi ini powernya tenaga uap. Mudah-mudahan tidak mati ya. Ayo, ayo ke sini. Kita lepaskan pesawatnya. Perahunya. Mudah-mudahan jalan ya. Kalau tidak jalan berarti airnya kurang. Oke, kita tambah air ya. Airnya kurang berarti. Airnya ini nanti masuk ke sini teman-teman. Jadi ada di apa namanya, di lukunya ya, di luku, di ruang airnya. Oke, jalan teman-teman. Inilah perjalanan perahu dari Jawa ke Sumatera. Jadi teman-teman, ini menggunakan tenaga uap ya. Air yang tadi kita masukkan dari bawah itu nanti masuk ke
kotak yang ada di atas itu. Baru kemudian dipanasi dan uapnya itu yang mendorong perahu berlayar. Wah, kemasukan air. Teman-teman, begitu saja review singkat kapal atau perahu yang harganya 15 juta rupiah. Terima kasih sudah nonton. Nanti kita ke review ikan, kolam ikan koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.